Gimana rasanya Nen? Buatan Pak Kapolres Nen? Mantap. Ini sama apa? Sama aja kayak di Bintang 5 ya. Selamat sore. Pulang kantor. Tadi saya nanya kepada seluruh anak buah, rumahnya para kapas kasar di perjalanan semua yang tinggal suami saya, kapas ditinggal istrinya. Dia sendiri di sini jadi tidak lokal. Jadi saya inisiatif untuk masakan dia berdua sama hijau saya. Dia membuat es buah. Ini sayur-sayurannya. Ini sayurannya ya. Nanti saya mau goreng ayam dulu. Ini ada udang dikasih orang. Ya, ini kudu-kudu. Ya. Campur udang juga nih. Keren. Sore ini kita bukan buka puasa bersama, tapi makan orang sendirian. Berkumpul. Makan orang sendirian. Mereka habis pulang kerja, capek, mentenes, makasih makanan sehat, ini makanan sehat ya, ini makanan nikmat. Thank you.
tepat suku dan waktu jangan sampai kekuasaan lawan. Oke, dengan bahannya kayu yang sudah matang, mereka makan dengan nikmat kekuasaan. Ini campuran banyak ada bapak maklum amatir jadi ini pertama kali saya masak pak. Kasih kompang mesin, kita lanjut. Ya, dia buahnya mantap. Malam ini pertama kita pulang mana? Ngopi ya. Tidak tidur. Gimana rasanya Nen? Buatan Pak Kapolres Nen? Mantap. Ini sama apa? Sama aja kayak di Bintang 5 ya. Kamu jam berapa? Wah, ini berapa?
berapa pengikut Yesus itu? Wah, kayaknya ya. Tapi ini agak sesat dia orangnya. Makan juga. Sambelnya, guys. Enggak tahu takarannya, karena jelas nih bawasannya. Sambelnya. Wah, enggak boleh.